Assalamualaikum. Halo, kembali lagi di YouTube channel saya bersama saya Mams Rai. Hari ini saya mau makan bakso ayam. Wow, mantap banget kan? Nah, penasaran kan? Nah, selalu tonton terus video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mulai makan ya, jangan lupa ya, kita baca doa dulu. Oke, nah ini bakso ayamnya itu ada dua macam ya, ada yang isinya telur, ada yang isinya tahu. Nah ini isinya tahu, ini isinya tahu. Tahu putih banget ya. Nah kalau ini isinya telur, kita lihat ya di unboxing banget. Ini bakso ayam ini cuman adanya di kota doang ya, nggak ada di mana-mana loh. Ini nyarinya juga susah banget. Nah, ya kan? Yuk kita muter-muter seharian. Iya, mantep dah. Karena dia jarang mangkal. Kita aduk dulu ya, biar rata, biar terasa sambalnya. Nah, dia itu biasanya ada tulang-tulangnya. Emang tulangnya ya kayak gini, cuman sedep deh pokoknya lah. Kalian mesti coba, cuman adanya di kota doang. Adanya biasanya di pasar pagi. Jelambar. Jelambar. Jembatan 5. Jembatan 5. Jembatan 3, jembatan 2, Bandengan. Bandengan, kota Bandung. Oke, dari daerah kota sana dan Jakarta, Jakarta kota. Nah, tapi ini tuh emang pokoknya walaupun kita nyari muter-muter enggak nyesel banget. Ini kita lihat ayamnya. Rasa ayamnya itu seperti ini. Tahunya juga lembut banget ya. Iya, ini karena dia tahunya itu tahu putih, tahu Cina ya kalau caranya. Nah ini isinya keluarnya itu coklat karena dia tuh sebelum itu digoreng dulu. Nah kita cobain, oke? Ini sengaja nih biar kenyang kita pakai mie. Ada bakso-bakso kecil. Ini sebenarnya baksonya sih bukan dari sononya ya. Karena tadinya kan pengennya sebenarnya ada baksonya tuh yang kecil-kecil juga, yang goreng seperti ini sama yang biasa juga ada. Cuman karena kita kehabisan ya Pak ya tadi ya. Ini aja kita muter-muter. Cepet banget dia ngaku. Tahunya lembut banget. Pokoknya nggak ada. Di tempat lain tuh nggak ada yang jual ini. Kurang pedes. Tahunya tahu putih. Nah, udah lama banget nih nggak makan ini, jadi zaman sekolah kita ya dulu. Iya, dari zaman sekolah, dari zaman SMA kita nggak ada. Rasanya benar-benar enak banget. Ayamnya kerasa, dia rasanya tuh di mulut tuh kenyal banget. Ya Pak ya? Enak banget. Kuahnya juga mantap. Iya. Lihat Mbak, ini ya. Saunya lembut. Bakso ayam ada duanya, nggak ada yang jual juga sih. Udah berapa tahun kita nih nggak makan ini ya? Biasanya
kalau pulang sekolah atau iya atau apa ya itu jadi bolos. Saya sih yang ngalamin itu. Nah harganya pun terjangkau ya. Dulu malam murah banget ya Pak ya, 9.000 apa ya seporsi. Kalau sekarang tadi udah 17.000 Pak. Banget satu bulatnya. Pokoknya gak ada yang jual dan kalian mesti coba. Pokoknya kalau menghari itu di kota dan jangan hari libur, susah. Benar, benar-benar dia keliling soalnya. Kalau misalnya hari biasa itu di biasanya di jembatan 3 ya Pak, di ruko gitu dia ada yang mangkal. Pelan-pelan dong Pak. Coba yang itu yuk, yang telur. Mantap banget ya, tulangnya. Kita ada recommended baso-baso. Baso-baso itu enak. Murah, enak. Dijamin deh pokoknya. Ketagihan. Karena harganya murah, rasanya enak. Ntar kita mau nyobain baso keju, basonya Mas Supri. Baso beranak tuh, Mas. Baso beranak iya. Gede tapi murah harganya. Enak lagi. Enak. Cuman ngantrinya minta ampun. Ini tulang-tulangnya. Nah, kalau pengen beli bakso ayam ini, kalau nggak ngomong minta tulangnya, pasti nggak dikasih. Karena apa? Karena tulangnya takut. Karena ini emang benar-benar tulang banget. Kalau misalnya emang, kalau saya kan seneng ya, biar di. Di sini ya enak banget. Lu lihat itu udah kenyang banget ya. Padat baksonya. Biasanya kalau saya sama ceker ada Pak. Tadi kayaknya benar-benar habisin. Ini waktu saya kerja di Bandengan
sering banget nih makan ginian juga sama teman kantor. Kuahnya sedap banget. Kalau kalian pengen nyari, gerobaknya itu warna hijau. Warna hijau, tapi hijaunya enggak ini, Pak. Hijau ini persis. Ini ya. Ya. Kau ini cari dah. Di daerah Mitra ya, kalau misalnya kalian tahu Mitra itu biasanya dia suka makan di situ. Di daerah Mitra. Ya, pasar pagi juga dia mangkal. Terus di Bandengan mangkal di Rokok. Di Rokok apa sih? Saya lupa sih. Sausnya kurang kaduk kan, baru kerasa. Tadi kita lupa beli tahunya, tahu goreng. Oh iya. Tapi emang ada di sana juga tadi. Mantap ya. Mantap banget pokoknya. Kalian kalau yang mau coba atau nyulam nih ngeliat kita makan, datengin yang kita tadi sebutin ya. Atau kalian bisa chat kita di komen. Okay, komen. Tanya-tanya boleh ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa selalu mengikuti acara kita ya. Nah, dadah.